Rumah tangga Sule dan Natalie Holzer kini sedang menjadi sorotan publik. Pasalnya, Natalie kini meninggalkan rumah lagi setelah beredar kabar hubungannya dengan anak tirinya, Putri Delina, kurang akur. Diketahui, Natalie masih tetap bekerja meski kini harus mengurus sang buah hati yang masih berusia 6 bulan. Adapun alasannya untuk membeli susu Adzam Adriansyah Sutisna. Disinggung terkait apakah dirinya tidak diberi nafkah oleh Sule, Natalie enggan berkomentar. Diberitakan sebelumnya, hubungan Natalie Holzer dan anak perempuan Sule, Putri Delina, dikabarkan sedang renggang karena curahan hati Putri di salah satu konten YouTube. Beredar rumor Natalie meninggalkan rumah karena persoalan ini. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Natalie. Ia mengaku jika kepergiannya bukan untuk lari dari masalah tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!